참 좋으시네요. Jadi memang untuk lomba panjat pinang di Ancol di HUT RI ke-77 ini baru yang pertama kali kita gelar kembali setelah 2 tahun pandemi. Dimana memang di tahun terakhir 2019 kemarin kita menggelar hingga 174 pohon pinang ya. Hari ini kita menggelar hanya 45 pohon pinang ya, dengan harapan ini adalah percobaan juga. Kami juga masih mencari tahu antusiasme dari para pengunjung apakah sudah mulai tertarik untuk mengikuti perlombaan seperti ini lagi, seperti itu. Oke, siap. Di sebelah sana belum ada bendera yang turun. Di sebelah sini sudah ada 1, 2 bendera yang turun ya. Sudah ada dapat rezeki dari panjat pinang di Ancol, Pak. Sekian lama sudah nggak ada semenjak corona. Bangga nggak? Ya. Bangga nggak bisa dapat? Bangga, Pak. Bangga. Kenapa? Kenapa? Untuk merayakan Indonesia kemerdekaan. Hal ini susah nggak? Ya lumayan, Pak. Namanya udah lama nggak panjat pinang.